Mobil-mobil mewah, Mas Bro. Ini ada Chrysler warna putih. Siap dilelang buat Anda. Cuman belum ada harganya, tuh. Belum ada keterangannya nih. Chrysler. Wis, dibuka. Kita intip dulu, Mas Bro. Chrysler. Oh, wood panelnya model tipe kayu, model lama gitu ya. Nah, ini ada jamnya juga nih. Ini dalamnya, Mas Bro, Chrysler. Jadi kita tahu dalamnya kayak apaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Cowboy. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share semua video-video Bang Cowboy. Mantap, Mas Bro. Kali ini Bang Cowboy akan mereview mobil-mobil bekas harganya murah yang siap dilelang buat Anda. Tonton terus videonya sampai habis, Mas Bro, supaya Anda gak nanya di mana lokasinya dan gimana caranya ikut lelang. Oke, Mas Bro, starter. Ada sunroof, ada panoramic roof. Ini kenapa? Tangki bensinnya kok kebuka gini? Oke, Chrysler 300C, mantap. Ini peleknya berapa nih? Udah ganti pelek belum ya? Coba kita lihat dalamnya. Udah kiles. Wow, udah trimnya kulit, ada jahitan, ada wood panel. Nih wood panelnya warnanya biru, Mas Bro. MID-nya itu ya mati. Coba kita tutup dulu terus buka lagi. Nah, tuh nyala tuh. Tuh nyala warna biru, Mas Bro. Cepet lihat ya, cepet ntar lagi mati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kok enggak mati-mati? Mati. Chrysler 300C. Silahkan membuat aja, membuat. Belum ada harga. Ini Jaguar XF 2000cc otomatis tahun 2013. Otomatis eksterior C, interior B, mesin B. 330 Jaguar. Jadi mobil mewah. Di parkirnya sebelah sini. Ini sebelah kiri nih. Tuh, wood panel juga. Waduh. Tuh ada logo Jaguar tuh di sana tuh. Oke, speakernya merek Meridian. Meridian Jaguar XF 20. Bisa lewat sono enggak? Enggak bisa. Lewat sini aja. Lewat sini aja kita. Lihat ininya. Tempat drivernya Jaguar. Ini logonya bukan yang ada macannya di depan ya. Yang model baru dah diganti. Nah, ini dalamnya nih. Tuh, dilapis kulit nih dashboardnya. Warna coklat tuh jahitannya tuh. Tuh. Jaguar. Singa mangap. PRND nih transmisinya. Start stop engine button. PRND. Electric parking brake. Power outlet. Oh, cup holder. Ah, ada apa lagi nih? Oke. 330 juta bungkus. Coba aja ntar. Boboiboy lagi nyari kodok. Ini Bang Boboiboy. Lagi mau dicek apaan? Ah, ini nih pasang harga ini. Oh, pasang harga. Oke. Oh, dituker. Oh, pasang harga baru. Harga lama 330. Harga baru berapa, Bang? 325. Jadi turun 5 juta ya? Yo. Tuh, harga baru, Mas Bro. 325 juta tahun 2013.
2013 Jaguar XF 2000 cc otomatik, odometer 35.688, STNK 30 Agustus 2020, eksterior C, interior B, mesin B. Nah ini Chryslernya pasang harga 290 lah, lebih murah. Nah tadi kan belum ada speknya, sekarang udah dipasang speknya. Open limit Mas Bro 290, Chrysler 300C tahun 2012, CC-nya 3600, otomatik, bahan bakar bensin, odometer 38.000, gila masih kecil banget bang. 38.521, eksterior C, interior B, mesin B, transmisi cukup 290 juta. Nah ini. Oke, mantap. Oh, mantap. Nih BMW jangan tadi. Lupa subscribe. Oh ya, siap-siap. Nih BMW juga baru pasang nih Mas Bro. Seri 528i tahun 2015, 255 juta, eksterior C, interior B, mesin B, otomatik 2000 cc. Odometer 68.939. Nah, ini mau dilelang nih, mau apa? Hah? Mau dilelang berapa duit? Jangan, kalau dilelang nggak bisa nyalain mobil ntar. Bener kan? Ini limitnya berapa nih? Oke, oke. Siap, siap. Kita nanjak terus. Kita nanjak lagi Mas Bro. Oke, kita lanjut lagi. Hunting lagi mobil bekas. Harganya murah, siap dilelang buat Anda. Mitsubishi Xpander. Buka harga 200 juta. Tahun 2019. Ini yang otomatik ya. Xpander Ultimate, odometer 7.737, eksterior C, interior C, mesin B, 200 juta. Innova Reborn, Innova Reborn, limitnya 175 juta, tahun, kok oh, nggak ada tahunnya, otomatik, odometer 103.286, eksterior belum, interior belum, mesin belum, 175 juta. Innova Reborn lagi, belum ada harga. BRV, BRV 105 juta. Ini yang manual tahun 2016. Eksterior C, interior B, mesin C. Odometer 113.084. Di bawah pohon kotor. Awas getah. Oke, kita ke belakang. Wah, ada Xpander lagi. Xpander banyak banget Mas Bro. 200 juta. Tahun 2019 ya. Oh ya benar, 2019. Ini Ultimate nih. Exterior B, interior B, mesin B. Kondisi masih B semua. Avanza 110 juta. Tahun 2017, otomatik juga nih, 123.362, eksterior C, interior C, mesin D. Ah, mesinnya D. Lanjut, Innova yang lama. Innova gendut. Innova gendut 120 juta. Tahun 2015, otomatik, eksterior C, interior C, mesin B. Odometer 61.028. Innova tipe E nih. Xpander lagi, buset, Xpander banyak banget. Pertanyaan cuma satu, kenapa Xpander banyak dilelang? Umur baru 2017. Ini Xpander Sport 2019 Mas Bro, otomatik 190 juta dilelang, odometer 8.304, eksterior C, interior B, mesin B, 8.000 kilometer dilelang. Avanza, Avanza nggak usah ditanya. Tahun 2016, manual, odometer 97.804, eksterior B, interior C, mesin B. Navan belum ada harga. Ayla, Innova. Nah, kita jalan lagi. Jalannya pelan-pelan aja Mas Bro ya, pelan-pelan. Wuling Confero, warna putih.
Tahun 2017 71 juta manual eksterior C, interior C, mesin C. Kalau Anda subscribe di video Bang Kobe sebelumnya, itu ada fueling conveyor juga dilelang, dan itu kilometernya masih katakanlah ya katakanlah nol, karena itu mobil nggak jadi dipesen, dilelang di Smart Ibit. Itu masih bau showroom. Cari aja di channel itu Bang Kobe, judulnya fueling conveyor masih bau showroom, udah dilelang. Wah gila itu, kilometernya masih ibaratnya nol ya. Maksudnya ada sih 500, 200, 300 mah ada, cuman buat jalan-jalan doang, mungkin dari pool ke balai lelang. Lanjut. Terima kasih sudah menonton video Bang Kobe. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan informasi dan referensi kepada Anda yang lagi cari mobil bekas, harganya murah dan siap dilelang buat Anda. Oke Mas Bro, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Oke Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.